Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah alat di sini, sangat canggih sekali dan keren sekali ya. Di sini adalah mesin antrian untuk mengambil mesin antrian. Namun di sini lain daripada yang lain. Mesin antrian ini sudah terkoneksi dengan internet, sudah terkoneksi dengan website, sudah terkoneksi atau terintegrasi dengan aplikasi. Artinya alat ini ketika kita mencet tombol, dia akan mengeluarkan nomor antrian seperti ini ya, nomor antrian 16. Nah, ketika kita nomor antrian 16 atau sampai nomor antrian 50, alat ini langsung mengirim data ke website, gitu ya. Dengan catatan sudah terkoneksi dengan WiFi ya. Terkoneksi dengan website, kemudian website mengirim ke aplikasi yang mana berupa aplikasi seperti ini. Tiket 16 kita tambahkan lagi, ini tiket 17, kemudian di HP Android akan terlihat tiket 17 dan seterusnya. Jadi, ya nambah sampai tiket ke 18, artinya dalam satu hari itu bisa terbengkar berapa tamu yang hadir, berapa orang yang mendaftar, itu akan terlihat dari total jumlah tiket keseluruhan gitu ya. Maaf, ini standby. Jumlah tiket tercetak ada 11 tiket. Artinya kita bisa memantau berapa pasien per hari yang masuk. Di sini juga kita ada laporan bulanan per tanggal, per bulan. Ini bisa terlihat gitu ya. Tanggal 10, tanggal 11, bulan 1, bulan 2 dan lain sebagainya. Tahun 2022 seperti ini. Artinya kita bisa mengetahui berapa tamu yang hadir per hari. Artinya dari ini otomatis sangat akurat pun.